Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Sandi Feroz. Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengusut dugaan kasus korupsi pembelian pesawat jet tempur yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia PBHI Julius Ibrani mengatakan pihaknya bersama LSM lainnya mendorong KPK agar bisa mengusut tuntas kasus ini bersama-sama dengan Badan Anti Korupsi Internasional lainnya khususnya GRECO agar bisa menyelesaikan kasus pembelian pesawat jet tempur Mirage 2005. Lembaga Anti Korupsi Uni Eropa itu disebut tengah gencar mengusut proses pembelian 12 jet tempur Mirage 2000 tipe 5 bekas Angkatan Udara Qatar oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. European Investigation Order atau EIO bahkan telah menggelar penyelidikan terhadap perusahaan asal Cekoslovakia yang disebut menjadi mediator pembelian pesawat tempur Mirage 2000 tipe 5. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPKRI untuk segera melakukan proses pro justisia penyelidikan-penyelidikan atas dugaan korupsi dan membangun komunikasi serta kerjasama dengan badan-badan anti korupsi internasional khususnya dari Uni Eropa dengan nama GRECO yang disebutkan tadi demi mengusut tuntas skandal pembelian Mirage pesawat Mirage ya 2005. Pada tahapan ini KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat publik dan politik, utamanya yang bernuansa pertahanan dan militer. Kontrak yang efektif. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia membantah tudingan lembaga anti korupsi Eropa GRECO soal proses pembelian 12 pesawat jet tempur bekas Angkatan Udara Qatar. Juru bicara Menteri Pertahanan Dahlil Azhar Simanjuntak menegaskan tidak ada pembelian pesawat jet tempur jenis Mirage 2000 tipe 5 di Kemenhan RI seperti yang diberitakan media asing Metanex pada Jumat 19 Februari 2024 lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.